my planning until 2021. I hope that 4G LTE will be the daily use like 3G or 2G in Indonesia. So this is my tujuan. I will show you Indonesia. Tujuannya adalah merencanakan semua NEABC pada jalannya itu pakai core LTE untuk mensupport layanan 4G dengan baik dan lebih baik dibanding teknologi sebelumnya. Dan manfaat dari pembuatan skripsi ini adalah mengetahui seberapa banyak jumlah SE yang dibutuhkan untuk melayani suatu area tertentu dengan jumlah subscriber tertentu secara efisien berdasarkan hasil perhitungan. Kemudian didapatkan rumus masalah untuk judul saya pada kali ini adalah yang pertama, bagaimana menghitung jumlah SE yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana merencanakan jaringan ETC yang dapat melayani layanan yang sesuai dengan jumlah subscriber yang existing. Ada